empat amalan yang dijasakan oleh guru kita Kiai Haji Maimun Zubair. Sehingga teman-teman sekalian yang punya utang cepat lunas utangnya, yang belum punya pekerjaan diberikan pekerjaan. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin binikmatihi tatimus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa suriyatihi wa man tabi'am bisanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat beriman rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan puja hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dengan izin dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat ini kita bisa bertemu di tempat ini, khususnya saat ini kami sedang berada di lantai atas Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Dan pada momen ini saya ingin menyampaikan satu amalan yang diijazahkan oleh Syekh Kiai Haji Maimun Zubair atau yang dikenal dengan Amba Mun, yaitu ada empat amalan yang biasa diijazahkan di depan santri-santrinya atau murid-muridnya. Dan amalan ini khusus untuk mengundang datangnya rezeki di rumah kita. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia pasti menghendaki kehidupan yang sangat mapang, lapang, dimudahkan segala urusannya. Namun kadang-kadang tanpa disadari bahwa ada begitu banyak amalan-amalan yang dengan istiqamah dan rutin mengamalkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang mereka inginkan. Nah, baik teman-teman sekalian, sebelum lanjut, saya ingin mendoakan semua penonton channel ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa-doa kita, melapangkan seluruh rezeki-rezeki kita, dan bisa juga mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian datang menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa salat di masjid yang pasti didambakan oleh seluruh umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, amalan yang pertama yang diijazahkan oleh guru kita Kiai Haji Maimun Zubair, yang alhamdulillah ketika kami berada di kota Mekah, kami sempat menziarahi makamnya bersama rombongan jamaah dari jamaah umrah PT Raya Menara Travel. Nah, adapun amalan yang diijazahkan oleh beliau, yang pertama adalah agar supaya rezeki-rezeki kita itu dimudahkan atau mendatangi rumah kita, atau rumah itu mudah didatangi rezeki dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di rumah itu. Yang pertama, maka yang harus dijaga yang pertama adalah membiasakan mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri maupun duduk. Ini yang pertama, membiasakan mengucapkan salawat Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad saat berdiri maupun duduk, seluruh yang tinggal di rumah itu. Kemudian yang kedua adalah ketika menerima tamu, maka hendaklah menjaga adab-adab. Pertama, menutup aurat dan memberikan layanan berupa makanan minuman yang penuh keikhlasan dan penuh penghormatan, sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kepada hari kemudian, maka hendaklah mereka memuliakan tamunya. Nah, kemudian ketiga, teman-teman sekalian, yang mengundang datangnya rezeki di rumah yang berlimpah ruah adalah jangan biasakan meludah ya di pintu rumah maupun di jendela rumah. Itu menurut beliau akan membuat rezeki kita seret, akan membuat rezeki kita tidak akan datang di rumah kita. Yang keempat,
adalah ketika masuk di dalam rumah, ya sebagaimana tuntunan agama kita adalah masuk di dalam rumah dengan mengucapkan salam, kemudian membaca surah Al-Ikhlas. Dan setelah masuk di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini empat amalan yang dijasakan oleh guru kita Kiai Haji Maimun Zubair. Semoga video yang singkat ini bisa memberikan manfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk mengamalkannya, sehingga teman-teman sekalian yang punya utang cepat lunas utangnya, yang belum punya pekerjaan diberikan pekerjaan, yang belum dapat jodoh dipertemukan jodoh yang terbaik, dan yang tentunya bisa datang salat di tempat yang sangat mulia ini, di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kami berada di atas lantai 2 atau rooftop, ya. Masya Allah, begitu indah sore hari ini pada hari Senin tanggal 21 Januari 2024 bertepatan dengan ya 9 Rajab 1445 Hijriah. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi saya doakan yang menonton ini semoga bisa ke tempat ini. Jangan lupa dukung channel ini, like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wih. Kiai Haji Ambak Memon. Ambak Memon Subair. Oke, Haji Memon Subair. Ini, ini. Insyaallah. Bapak-bapak ini kuburan Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbak Maimun. Ini salah satu ulama yang sangat dihormati di Indonesia. Ya. Ini kalau tidak salah setelah itu dia diajar langsung ini sama tarekat. Dia diajar langsung dulu kalau tidak salah sih ini Hadrat Sheikh. Assalamualaikum. Lanjut kabur? Hah? Lanjut kabur. Indonesia. Asy-Syaikh Maimun Zubair. Indonesia. Al ulama min Indonesia. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib Ma'ruf. Hadijah Hinak. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ila hadrati awliya illahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wa abain ummahatina, khususan ila ruh Kiai Haji Maimun Zubair. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Masyaallah, tabarakallah. Orang mulia ditempatkan di sini. Jadi beliau bertetangga dengan kuburan Siti Hadijah, ini salah satu kehormatan kemuliaan tersendiri. Siti Hadijah. Nah, Siti Hadijah. Ini muridnya sekarang yang jago ini, yang sangat dihormati, Gus Baha. Ya. Nah, ini gurunya nih, murid kesayangannya ini Gus Baha tuh.